kita akan mendemokan mesin kopi profesional mix kopi dispenser tipe SC7903E. Mesin ini berguna untuk membuat kopi secara instan. Terdiri dari 3 kanister untuk tempat serbu kopi dan 1 set selang air untuk memompa air dari air galon ke unit. Unit ini menggunakan 2 sistem suplai air. Yang pertama dengan cara galon ditaruh di atas atau menggunakan galon di bawah dengan cara penyedotan air. Demo kali ini kita menggunakan suplai air dengan cara penyedotan. Cara memasang selang untuk penyedok air galon, kita colokan powernya, kita konekkan selang airnya, kita masukkan dalam galon. Oke, kita nyalakan powernya atau switch on off-nya untuk penyedotan air dari galon. Tombol setting kita posisikan ke posisi on. Oke. Kita pencet mode sampai ketemu in 1. Kita off-kan tombol setting ke posisi off. Air sudah menyedot dari air galon. Air mengisi dengan sendirinya. Untuk menyalakan layar display, kita posisikan ke posisi on. Kita isi kanister ini dengan serbuk kopi. Kita coba dengan Milo. Ini cappuccino good day. Yang ketiga lemon tea. Kanister kita posisikan ke bawah. Akan setting banyaknya bahan baku dan banyaknya air yang keluar. Tombol setting kita posisikan dengan posisi on, set mode. Oke, sudah keluar di layar angka A. Kita akan kasih tahu bahwa ini tombol A, tombol B, tombol C, dan hot water. Oke, kita akan menyeting di tombol A. Oke, kita pencet A itu menunjukkan bahan baku yang akan kita keluarkan. Untuk cara menyetingnya, untuk menaikkan, kita pencet up-nya atau menaikkan. Untuk menurunkan, kita pencet down atau menurunkan. Angka 4 ini menunjukkan second atau detik. Oke, setelah kita setting banyaknya bahan baku yang keluar, kita akan menyetting banyaknya air yang akan kita keluarkan. Kita pencet lagi tombol A atau tombol yang sama.
dia akan keluar N. N itu menunjukkan banyaknya air yang akan kita keluarkan atau kita dapat menyetinya dengan cara menaikkan atau memencet tombol up, menurunkan dengan memencet tombol down. Angka 9 ini menunjukkan dengan satuan detik. Oke. Kita coba sekarang memencet atau menyeting di tombol B. Oke, sama saja. Untuk tombol B, banyaknya bahan baku. Yang akan kita keluarkan, kita coba di angka 5 detik. Kita akan setting di tombol B yang sama untuk banyaknya air. Kita pencet lagi di tombol B. Oke. Sudah keluar di display N, kita akan tambahkan. Oke. Sudah kita setting di 8 detik. Sama saja di tombol C. Kita akan setting, sudah keluar C. Berarti kita akan setting banyaknya bahan baku yang akan kita keluarkan. Sama dengan cara menaikkan atau set up. Untuk menurunkan atau mengurangkan kita pencet down. Kita coba tambahkan. Kita taruh di posisi atau di angka 8 detik. Oke. Kita kembalikan ke posisi semula di settingan, di posisi off. Oke. Indikator no water menandakan tidak adanya air. Indikator heating menandakan air dalam proses pemanasan. Indikator use menandakan unit sudah ready. Kita akan coba memperagakan. Kita pencet. Oke. Oke, terlalu penuh. Kita coba akan setting. Kita coba setting, kita kurangkan di A. Banyaknya air akan kita kurangkan. Kita pencet di tombol A. Dia keluar dengan tombol N, kita kurangkan. Oke. Kita setting di 5 detik. Oke. Kita tutup kembali. Kita akan memperagakan kembali. Air sudah berkurang. Jika tidak digunakan lagi mesin ini, kita matikan dengan menekan tombol power ke posisi off.